them. Halo Sobat GN, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Pasca invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022, Amerika Serikat secara bertahap mulai menggeser kekuatan udaranya ke wilayah Eropa. Dengan dalih latihan bersama dalam NATO, Amerika Serikat telah menempatkan skadron tempur peperangan elektronik Garuda dengan Boeing EA-18C Growler di Jerman. Dan senada dengan kehadiran Growler di Jerman, kini diwartakan Amerika Serikat telah menempatkan armada tank Buster di Islandia. Dikutip dari TheAvionist.com, disebut bahwa 10 unit A-10C Thunderbolt 2 dari Maryland Air National Guard telah tiba di Islandia pada 5 Mei lalu. A-10 Thunderbolt akan mengambil bagian dalam latihan respon cepat dan penyebaran untuk meneruskan lokasi operasi di Eropa Timur dan kawasan Baltik. Melalui analisis pasca pemotretan video, citra foto, dan inspeksi visual dari target, analis dapat memastikan kerusakan akibat dari tembakan GAU-8 Avenger yang dapat melumpuhkan MBT. Selain peluru Canon 30mm, dalam uji coba penembakan juga mengumpulkan data tentang efektivitas rudal AGM-65L Maverick dan AGR-20E Advanced Precision Kill Weapon System terhadap target kendaraan lapis baja. A-10 dipandang ideal dalam Agile Combat Employment, dan tes ini membuktikan bahwa A-10 dapat terus memberikan daya tembak besar yang cepat dengan efek menghancurkan pada kendaraan musuh di lingkungan yang diperebutkan.